cagur dari materi sholat bareng doa usaha itu paket yang lengkap. Oke, ini tips kalian berdua gimana sih supaya menjaga keharmonisan karena kan kali ini ada sampai kan beberapa lama. Aku pengen banget punya cewek, Bilkis aku bayarin. Karena gua barang dibayarin. Aku balik nama ke Samsat. Nah, STNK mobil. Tega banget ini ya. Lalu sadis caramu. 5, 4, 3, sengaja. Aku pakainya pakaian. Ya, jangan ya. Apaan lu, beda banget sama gua lu. Nah, copet. Copet, copet, copet. Dia belagu banget sekarang. Lu punya teman-teman banyak, aku dilupakan olehnya. Pak, oh sambil itu nggak banyak. Oh sambil ngeteh kali ya ini sore-sore. Teh sini teh. Depan kontrakan gitu ya. Iya buat. Anak gadis melewat. Ada. Eh ini kita cicat mau ngobrol boleh. Siap bebas. Boleh dong. Itu. Ini gue punya apa laki lu gue bawa kemana ya? Iya dong. Lu harus ngajak pasangan lu ntar kesini kalau udah. Oh iya, selesai, udah nikah, main kesini. Ngapain gua ajak kemari? Ya kan kenalan, silaturahmi. Iya. Ntar gua kasih liat kamar gua yang ada kacanya. Oh biar dia terinspirasi. Tapi dari sini juga gua bilangin. Pak, bapak nih Ayu pengen nanya, pertama kali bapak nyadar suka ngelawak itu kapan? Terus tahun berapa? Suka ngelawak tuh gua ngerasain gua jadi orang yang aneh menurut gua itu dari SMP. Gue udah mulai suka cari-cari perhatian. Gue kalau pak sekolah gue pakai kaos kaki. Lu tahu nggak zaman dulu sempet ngetren kaos kaki panjang warna putih. Tahu gue. Nah, gue kalau pakai udah bukan putih, gue pakai kanan hijau, kiri oranye. Nah kan celana pendek ya lu ya. Celana pendek SMP kan kelas segini. Iya. Kaos kaki ini kesi dengkul segini ntar oranye, hijau. Orang-orang makanya putih-putih kiri kan. Kalau gue hijau, oranye, ntar merah. Enggak kan tetap pakai kaos kaki. Gue ngerti, gue udah ngerti hukum. Tapi tidak melanggar hukum. Oh iya. Gue pakai tas dari sarung bantal, dari bungkusan senderan jok mobil bis. Oh. Tas make up, gue pernah pakai tas make up. Dulu ada, lu tau nggak ada kosmetik merek Avon? Mami tau nggak? Zaman dulu 90 tuh ada kosmetik merek Avon. Mak gue salah satu resellernya. Nah, tasnya di dalam itu ada kaca, ada tempat lipstik. Gue pakai itu buat sekolah. Sengaja lu pakai untuk menarik perhatian orang. Iya. Belok ya dulu. Enggak, karena kan beda ngondek sama waktu itu gue seneng aneh. Dan gue selalu paling teman-teman gue bilang gue selalu paling gila di kelas. Makanya gue dari SD, SMP, SMA selalu jadi ketua kelas, selalu. Jadi gue kalau kenalan orang, Denny Denok ketua kelas. Oh, namanya Denny Denok lu. Denok panggilan gue. Oh, Denok. Denok bisa panggilan gue, kan itu singkatan. Denok apa? Itu Dewa Nonok. Karena gue kalau nongkrong ngomongnya jorok mulu. Mami baru tahu. Itu dari dulu gue. Oh, jadi gue. Iya sih, muka lu. Dari situ baru lu nyadar tuh aku seneng lawak. Aku seneng bercanda, aku seneng lawak SMP, SMA. SMA makin parah. Jadi dulu gue tuh SMA udah mulai, nah bakat nyeletuk gue kalau orang sering bilang gue ketawa bang kalau lu nyeletuk. Itu udah ada dari SMA. Oh. Gue tuh kalau SMA nyeletuk kalau kayak anak sekolah nih, nah di kelas gue ngelawan. Gue inget banget kepala sekolah orang Batak waktu ngajar di kelas. Dia bilang gini. Jadi kalian biar pinter harus sering-sering nongkrong di gue nyeletuk, lampu merah, ketawa sekelas, dia marah kan. Itu juga kepala gue kesel, itu kok di lampu merah. Kamu maju, yang ditunjuk si Waldon, duduknya depan gue. Si Waldon maju, baru maju, ditabok langsung. Kalau ngomong yang bener, wah, kaget ya. Bukan saya pak, bukan kamu, siapa yang ngomong? Denny pak, mana Denny, panggil. Gue suruh maju.
kamu sakit gak ditampar? Masih sakit pak, balas ke Denny. Gue ditampar pelan, karena kan temen ya, tamparnya pelan, kurang kenceng. Kurang kenceng, gue hitung 10 kali, terakhir dia gini, buah, buah. Terakhir dia gitu? Terakhir kenceng, karena diomelin pun kurang kenceng, kurang kenceng. Oh jadi emang lu udah nyadar dari SMP tuh tinggal laku lu udah? Udah aneh, SMA seneng bercanda, sampai kuliah, akhirnya gue bikin grup lawak canggung. Itu teman-teman lawakan lu tuh, itu, siapa awalnya Narji. Pertama? Narji, Narji. Jadi gue tuh beda tongkrong sama Narji. Gue anak IPS, Narji tuh anak perkantoran, dan lagi Sabto. Gue waktu lihat pengumuman lomba lawak umur ala mahasiswa tahun 97, di otak gue mikir gue harus ikut nih. Masa lu cuma lucu di tongkrongan doang dari dulu? Pinter lu, terus? Bisa gak gue lucu di panggung? Udah gue catat alamatnya, begitu pun Narji. Gue nyari di otak gue pertama, gue harus kenal Narji nih, karena gue kalau bercanda apa dia cocok. Dia sering ngeceng-ngecengin dia. Narji pun begitu, dia malah udah bawa brosur. Dia udah ke kantornya bawa brosur lagi nyariin gue. Wah gue pengen bikin grup lawak sama Denny. Ketemu lah kita di kampus, Ci. Gue lihat pengumuman gini-gini, kita ikut yuk. Nah ini gue udah dapet brosur, gue mau nyariin lo. Emang jodoh, tinggal nyari satu lagi, Sabto. Sebelum Bedu. Itu kebentuk cagur awal tahun 97. Ikut lomba umur ala mahasiswa, juara 3, hadiahnya 3 juta. Bagi tiga, baginya di WC kampus. Setelah dipotong buat nyewa bis, nyumbang organisasi, bayar anak-anak. Akhirnya gue megang duit 750.000 masing-masing nih, bagi-bagi di WC. 7,5, 7,5, 7,5. Itu uang gede pertama gue dari ngelawak. Gue kasih emak gue nangis. Oh, hebat berarti lu ya. Itu dari mana? Tahun 97, itu dari mana? Emang lomba lawak itu yang kemarin ini cerita. Bangga dong malu ya. Doain emang biar emang jalannya sih. Maupun gaji doain. Kita juga cabur dari materi, sholat bareng, doa, usaha. Iya, itu paket yang lengkap. Paket lengkap. Akhirnya jadi. Terus juga gitu datang tuh si Beduk. Nah, Sabto mengundurkan diri karena sibuk kuliah. Oke. Yang mau fokus skripsi. Masih ada nggak? Masih berhubungan itu masih Sabto? Ada. Oh, masih ada. Nah, honor studio gue pertama, ngelawak pertama di studio gue kasih Sabto. Oh, lu kasih Sabto. Honor pertama chatting gue ke rumah Sabto malam-malam. Boy, ini honor pertama gue dari ngelawak. Karena lu bagian dari cagur, gue pengen lu ngerasain honor ini. Oh, kasih ke dia pertama kali. Baik ya. Ya, sampai sekarang akhirnya. Nah, Sabto mengundurkan diri, kita cepet bingung, akhirnya ketemu Bedu. Penggorengan pasti dia kan, pinggir jalan. Wayai, wayai. Sama anak UNJ juga. Oh ya kan, mukanya muka-muka kayak mantan-mantan copet. Yang copet, 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 copet. Gue nge-MC sama Narji Bedu, Bedu di bawah nih, nyeletuk-nyeletuk, lucu. Kita tarik ke panggung, cocok. Udah setelah kelar acara, gue ngobrol sama Narji. Gimana Bedu kayak cocoknya buat lanjutin Sabto? Udah, akhirnya jadi personil. Jadi ikut audisi lawak TPI. Nah, akhirnya Api itu Api? Bukan, di Api gue udah nge-host. Api itu Sule. Nah, Sule peserta gue udah nge-host. Narji udah yang membakar dulu istilahnya, yang gak lucu, yang tereliminasi di Api dibakar sama Narji kokinya. Nah, di Bedu gue ikut audisi, ikut waktu itu regenerasi pelawak TPI lagi nyari. Dapat gua acara chatting. Chatting, oh oh chatting, canda itu baik. Hidup jangan diambil pusing. Lu kelas berapa? Kelas berapa dulu? SD gua. SD itu gua. Acara gua pertama. Chatting, oh oh chatting, canda itu penting. Chatting, oh oh chatting. Bersama Bedu jalan 2 tahun. Masuk tuh kan di situ kan. Nah, iya, jadi iya. Nah, Wendy itu waktu itu di situ masih bikin-bikin properti. Wendy kan anaknya kreatif. Kelihatan ya, jago buka bembel. Jago gambar, dia kreatif. Iya, orang dia pintar emang. Kalau gua lagi perlu peralatan apa-apa, Wendy bikin ini Wendy buat properti. Waktu itu gua ingat banget bikinnya sirip ikan hiu. Karena gua waktu itu ceritanya lawak kan, bikin sirip ikan hiu bisa. Bikin, ntar gua upain. Nah, Bedu mengundurkan diri. Wendy emang gue tahu dari dulu, lucu juga di tongkrongan, di kampus. Lucu. Coba Wendy, akhirnya Wendy yang mengisi posisi kekosongan Bedu. Bedu gak sabar sih lu, Du. Sabar sih, tau gak kayak Wendy. Iya, itu lawakan kita yang kemarin yang waktu di Brownies. Kalau gak lu udah kayak Wendy. Aduh ya lah, tapi emang udah rezeki udah diatur ya Pak Denny. Udah jalan. Jadi gitu awalnya. Gitu. Terus Pak Denny dengernya dulu cita-cita pengen jadi guru, kenapa? Bener, cita-cita pengen jadi guru. Tapi lu pinter ya? Karena kuliahnya kan di UNJ.
IKIP Jakarta, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, takdirnya anak IKIP tuh memang harusnya jadi guru. Bahkan sebelum lulus pun gue ngerasain ngajar. Gue ngajar les privat, anak SD, gue ngajar di SMK, ngajar pajak, PPL gue guru waktu itu. Nah, sampai akhirnya waktu gue skripsi, dosen gue nanya, "Bok, itu udah mulai ngelawak nih. Kamu mau jadi guru apa mau jadi pelawak? Kalau mau jadi pelawak, nilainya ibu kasih jelek aja, ngapain toh? Kamu nggak ngajar." "Enggak bu, guru mah cita-cita saya. Saya memang pengen ngajar, nggak pengen jadi pelawak." "Udah, ujian skripsi. Bagus, nilai gue dikasih A." Nilai udah keluar, gue samperin lagi ke ruangan nih. "Bu, kayaknya gajiannya enakan ngelawak." Sialan. Oh, dan ternyata itu benar. Benar, akhirnya emang di IKIP itu gue syukuri karena disitulah cagur kebentuk. Iya, dan dulu emang cita-cita gue pengen jadi guru. Tapi disampaian, pernah ngajar di sekolah. Oh, pernah juga lupa? Tapi emang lu pinter ya, kayaknya lu gak salah terjun ke dunia politik sekarang. Amin. Gue support pak, gue doain. Ya. Mbak Deni, Teh Santi, aku kan bentar lagi mau merit. Kabar terindah yang gue dengar dari Ayu. Beneran lah, gue tuh pengen momen-momen ini terjadi, akhirnya lu bisa kayak kita. Kita ini biasa aja muka lu. Ya iya, maksudnya kan lu berkeluarga. Ya amin. Iya. Gue pengen minta tips, biasanya ini tips kalian berdua tuh gimana sih supaya menjaga keharmonisan. Karena kan tadi ini sampai sampai kan berapa lama? 15 tahun. Gak gampang loh sampai 15 tahun. Iya. Apa ya hasilnya? Namanya rumah tangga mah awal-awal kita menikah sih pasti ada cekcok, kecekcokan karena kan memang masih sama-sama saling beradaptasi. Bu Ayu, aku masih loh ternyata dia begini loh pas setelah menikah gitu. Terus tapi makin kesini tuh makin ngertiin aja gitu, makin ngertiin aja dia dan udah tahu gitu deh. Dan aku bersyukurnya tuh bukan dia tuh bukan tipe suami yang ngekang gitu. Jadi mami mau ngapain aja selama itu masih positif dan masih wajar-wajar aja, support silahkan. Gue mah nggak pernah ribet bu. Gak pernah dilarang-larang. Gue nggak pernah mengganggu kesenangan dia. Dia punya teman-teman, dia punya geng, mau arisan, mau ngapain nggak pernah gue. Karena gue bahagia dia selain sama gue juga bersama teman-temannya. Bener. Jadi dia kan pasti nggak ada senang. Gue nggak pernah ganggu temannya mau datang ke sini. Kadang dia mau keluar negeri sama teman-temannya. Tapi cuman enggak. Gue cemburu juga, tapi gue tidak pernah merak. Gue tidak pernah melihat ada yang perlu gue khawatirkan dari dia. Karena setelah gue pacaran sama dia, dia benar-benar menjaga jarak dengan teman-teman laki-lakinya. Ya. Jadi gue yakin banget. Percaya. Teman dia cewek-cewek, sekalinya laki ngondek, ya, aman kan? Ngondeknya biasa aja dong, terambar kesinggung. Jadi gue nggak pernah khawatir. Gitu. Tapi juga pasti percaya dong pada dia ini kan. Walaupun dia begininya, tapi dia bisa percaya. Makin kesini makin percaya. Awal-awal pasti proses bu, ada lah cemburu apa segala macam. Tapi kesini-sini atau setelah dilihat itu kan cuma sebatas pekerjaan aja. Dia mah HP gue geletakan, passwordnya dia tahu. Jadi dia kalaupun mau lihat dia bisa lihat kapan. Dan lu juga nggak pernah menutupi ya pak? Pernah. Oh, gue sih yakin nih sering buka-buka HP gue. Kadang-kadang gue naruhnya begini, tau gue keluar dari kamar mandi udah miring. Ya tete, lu bon. Lu kalau naruh begini, lu balikinnya begini lagi dong. Lu gimana sih? Bukan detektif Bu Ayu, jadi nggak tahu ya caranya. Saya mungkin harus belajar dari Bu Ayu ya. Iya. Pak Deli, apa yang membedain Teh Santi sama perempuan lain apa era ini? Yang pertama, gue melihat dia sangat cantik. Karena waktu itu gue gini, awal ketemunya juga kan di Bandung, nggak sengaja lagi syuting. Gue inget banget wanti-wanti mak gue dari dulu. "Den, kalau nyari bini yang cantik ya, kenapa ya mas? Biar nggak malam-malam di bawah kondangan." Itu mak gue cuma nyeletuk gitu, tapi kerekam di otak gue. Jadi dari dulu gue mau nyari cewek, bini gue harus cakep, nyari cakep tuh. Nah, waktu ketemu di Bandung, di waktu itu dia ikut KDI, gue api. Sutradaranya bilang, "Den, nanti akan ada gini kan, satu anak KDI nyamperin nih ke panggung Deni. Bilang acaranya salah, kalau ini acara KDI, kalau api sebelah sana. Lu mau yang mana Den ceweknya?" "Gue nyari yang paling bening." Banyak peserta KDI geletakan. Lagi ngapain lagu, yang lagi main HP. Gue milih. Wah, ini gue liat gini gue. Cakep banget. Paling terang. Paling cakep, segudo nih.
sering wudu kata dia. Oh, makanya terang. Jalan Deni terus. Aku bilang yang gitu tuh. Udah disamperin sama kru. Teteh minta tolong ya ntar gini-gini bantuin syuting. Udah kelar syuting, dia minta foto. Dia minta foto, gue manfaatin buat minta nomor HP. Udah akhirnya, makanya beda awalnya tuh itu. Gue suka karena dia cantik. Terus makin kesini gue makin tahu kalau memang dia itu memang cewek yang terbaik. Karena pas dia nembak aku tuh, aku kasih pilihan langsung. Kamu tuh nembak aku buat jadi apa? Jadi pacar, kata aku. Kalau buat cuma pacar-pacaran, mending mundur aja. Kalau aku soalnya nggak cari pacar, aku cari suami. Kata aku gitu. Dia langsung, aku juga cari istri. Oh ya udah, kalau serius jadi kita jalanin. Udah dari situ jadi obrolan. Jadi dari kenal ke nikah itu setahun. Kenal Januari, nikah Januari. Kita juga kan pacaran di jarak jauh, Bu Ayu. Dia di Jakarta, aku di Garut. Dia berada jauh di sana, dan aku di rumah. Oh jadi gitu Teh, apa sekarang Betty ya? Iya. Jadi, kalau gitu kita bincang-bincang dulu ya. Habisan kata-kata. Bu Ayu lancar, kita tunggu undangannya. Tunggu undangannya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Pasti, ya. Pokoknya tahu-tahu datang ada yang kalian. Iya dong, siap. Lain biar lancar, langgeng ke kalian. Langsung dapat anak cowok. Bener. Amin. Pas buat temennya ada yang jagain dia. Kalian mau punya anak? Gue pengen punya anak cewek malah. Pengen punya anak cewek, apa kita tukeran aja Bu? Nah, gue udah punya anak cowok dua. Gue pengen banget punya cewek, Bilkis kan gue bayarin. Kata anak gue barang dibayarin. Nah, gue balik nama ke Samsat. STNK mobil, jalan. Aduh, makasih banyak ya Pak Denny. Sama-sama. Jangan lupa kalian kalau pengen tahu cerita kita, like, share, komen, dan subscribe. Nonton terus channel YouTube Kishu TV. Mwah! Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Kishu! Kita akan bermain game bersama Pak Denny Cago. Dia supporter gua. Ih, lu takut ya Teh? Bisa banget lu Teh main aman. Kisio, kita di sini akan main game. Ini namanya game apaan sih? Apa sih namanya? Lu yang jelasin ke gua, lu nanya ke adek lu, bro on ya, nasa lu. Gua gak tau ini game apaan, biasanya gua mainnya Baskom Challenge. Ya iya, lu jelasin apaan kan? Ini namanya game tisu gelas. Oke. Ngapain ini kan ada tisu, ada gelas di atas tisu. Jadi ntar kita ditarik. Ditarik apa gua seblok nih ke kameramen. Jadi ntar kita kasih pertanyaan sama Sipa nih. Gua gak tau, lu gak tau. Ntar kita tarik, kalau yang jawabannya benar ya. Pertanyaannya apa? Apaan aja? Apaan aja, dicampur-campur, gue gak tahu nih. Riwayat Nabi gue apa? Yang narik tuh yang jawabannya benar apa yang salah? Iya narik, yang salah. Yang gak bisa jawab. Oh yang gak bisa jawab, berarti cepet-cepetan dong. Iya. Udah yuk. Soal pertama, 24 dibagi 2, dibagi 6 ditambah 8 kali 3. Dut. Berarti gue yang narik ya? Yalah, masa bini lu yang narik? 10 detik ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, ini lu lem. 3, 4, 5. Kalau basi. Lo berarti lu dimana nih? Disini. Disini berarti lu. Sini. Lu jangan penuh-penuh dong lu sih, Pak. Gimana lu? Nih, ini ngapain? Ya lu tempelin muka lu ke situ dong. Wah, ya, tadi dulu. Kalau ini berarti ditemplokin sama. Enggak. Ke mulut. Enggak, lu direct ntar gue yang kena, gue yang tendang. Gue mau jalan soalnya. Ya nanti deh yang gituin, tes aja deh. Tapi kan jurinya itu. Templok ini. Semua ya. Jangan pilih kasih lu, Teh. Tembaknya lu udah kalah. Tega banget ini ya. Lalu sadis caramu. Soal nalar ya. Ya. Pakai nalar lagi nih. Kentang apa yang bisa bikin bayi ketawa? Kentang. Barang, sweet. Iya. Pokoknya sweet kalau anak jadul sama anak milenial kelihatan. Kalau gini sama gini anak jadul. Kalau milenial udah otomatis gini. Gua anak jadul berarti dong. Ya, kelar hidup lu. Pelan-pelan aja, Pak.
jangan kayak lu narik bajunya Teh Santi. Pakai dibikin poldur lagi. Iya, ada poldur. Ada poldurnya. Iya, whipped cream. Whipped cream. Emang gue dikerjain setan. Ini mau ngomong kalah monyet. Ini tinggal masuk ke penggorengan jadi martabak nih gue. Tinggal masuk penggorengan pakai wijen. Ayo next. Ikan cupang berkembang biak dengan telur. Ya, siapa duluan? Gua lagi. Bareng lagi. Ya. Mampus lu. Oh, mampus. jangan. Ayo lu cepetan. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5
Mampus whipped cream lu. Mana mau ketemu pacarnya, mampus. Mampus. Jangan keburu mata malis ya, Vivi boleh. Lu ngapa jadi request lu? Gak pulang dari request request. Aku pakainya papi asli. Ya, jangan dia ya. Gak buang lu. Apa bedanya matahari sama bulan? Kalau matahari, matahari siang hari. Kalau bulan, gak ada diskon. Betul. Gue lupa lagi ngumpul sama orang-orang doang. Gue pakai, gue jawab secara ilmiah. Udah, biarin. Ya, dari sini aja bang. Oke ya, mulai ya. Tapi ini diapain? Digigit. Ini enggak ada permen. Kita aja kalau digigit. Ayo next ya. 30 dibagi 3 dikali 10. 150. 30 10. Lah, 3 atar lu. 300. 100. Ya, 100. 10 kali 10 goblok. Kamu enggak tahu. 10 kali 10 30 bagi 3 10 kali 10 100. Berapa? Diam lu, Gen. Awas, gua aja enggak pernah curang sama lu. Putus. 5. 4. Putus. 3. 2. Mampus. Ini apa nih? Air aki. Cabe. Oke, siap. Cepat, lu bisa pasti. 10. 9. 8. Kenapa lu dulu? Kenapa lu dulu? Ini belum kena mulutnya, udah berasa nih. Kenapa Superman bajunya huruf S? Karena kalau M kegedean. Kalau L kegedean, XL apalagi? Yang lengkap tuh berarti Ayu yang kalah. Berapa buah? Emang gua udah megang nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sengaja, 3. Cepetan lu, belum putus itu. Ya 2, 1, udah dong, habis. Belum, tarik dulu, belum putus. Sengaja. Terus, ya. Daos. Udah sini gua yang bibirin sendiri, dah. Enggak, apaan lu, beda banget sama gua lu. Yang copet, pencopet, 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 pencopet. Ini kali udah ga? Tuh, dah.
like, share, comment, and subscribe channel YouTube-nya Isyu TV guys. Ya, ada Ayu Ting Ting juga di channel gue. Iya, apa kita channel? Ngobrol-ngobrol di Deni Cagur TV. Deni Cagur TV. Terus okay. Ada juga Ayu Ting Ting di channelnya Tesanti. Tesanti. Santi Deni. Santi Deni. Oke, okay, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube kita bertiga. Bye bye. Aku nggak usah bersih-bersih kok, gini aja. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng. Dadah! Kisyu.